Bupati dan Wakil Bupati Luwu Fatah Udin dan Muhammad Devi Bijak Pawindu menggelar kampanye dialogis di Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan pada Selasa 22 Oktober 2024. Kampanye ini menarik perhatian masyarakat yang hadir untuk mendengarkan langsung visi dan program unggulan pasangan Fatah Devi. Tanya, apa yang menjadi program atau visi-visi kalian? Nah, jangan jadi calon kalau ketemu masyarakat yang dicerita adalah kejelekan calon lain. Saya paham keluarga aku di Eropa Selatan. Bagaimana jalanan dari Sampano ke Waleo, dari Temboe sampai ke Laloa dan sampai ke Palakka sana, Buntu Siring. Bagaimana jalan ke Benteng, bagaimana dari Batu Titi itu dari Desa Batu Lapa. Nah, jadi sehingga saya paham apa kebutuhan masyarakat terutama atau terkhusus di Kecamatan Larompong. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Desa Temboe mengungkapkan bahwa ia merasa cocok dengan karakter dan visi pasangan ini yang menurutnya sejalan dengan harapannya untuk masa depan Luwu. Hari ini saya berdiri di sini dalam bentuk proses yang panjang. Kenapa saya bisa ada di 02? Saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari tim lain sebelum saya ada di 02. Tetapi kayaknya 02 yang cocok dengan karakterku. Yeah. Jadi keluarga aku di Temboe dan Larompong Selatan kan kita tahu mi karakterku seperti apa. Dan kayaknya yang cocok dengan karakterku ini Pak Jipata dan Devi. Ketua Koalisi Pemenangan Pasangan Fatah Udin Devi mengajak seluruh masyarakat Desa Temboe untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan nanti. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta ketersediaan pupuk bagi para petani sebagai prioritas utama pasangan ini. Selain itu, pasangan Fatah Devi juga menjanjikan perbaikan layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan memastikan kebutuhan pupuk bagi para petani akan terpenuhi. Dari Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Ayub Darman Surya TV mengabarkan.